Fight. Tuh pantang. Banyak aku tengok review-review kan. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai. So kembali lagi ke Zaf Vlog pada hari ini. So hari ini Zaf nak buat sedikit review tentang filem 200,000 orang akan diberi kerakyatan daripada seorang, daripada dua orang menteri. Siapa yang nak diberi kerakyatan? Dan satu lagi menteri akan berkata bahawa akan memberi tempat dan kerakyatan untuk orang Hong Kong dan China. Hello, kembali kita dalam Labu-Kelabu TV. Welcome back to my channel. Okay, video kali ini aku nak bincangkan satu isu yang hangat yang berkaitan tentang perbalahan ataupun pertelingkahan ataupun cakap-cakap mulut antara vlogger-vlogger YouTuber. Antara vlogger yang aku follow ni, aku melihat ada beberapa pertelingkahan ataupun cakap-cakap mulut antara dua vlogger ini. Dan dua vlogger ini merupakan dua vlogger favorite aku dan juga dua orang YouTuber yang aku follow dan aku minat dan aku akan tonton setiap kali video yang diorang upload. Berkaitan tentang perbalahan antara dua YouTuber ini, berkaitan tentang perfilman di antara Zah Vlogger dan juga dengan vlogger The Bike Preacher. Okay, dua-dua ni adalah vlogger yang aku ikuti dan juga YouTuber yang aku follow dan aku minat. Jadi, aku terpanggil lah untuk berbahas tentang perkara ini kerana dua-dua YouTuber ni aku minat. Jadi, apabila berlaku perbalahan antara dua vlogger ni, aku rasa itu adalah satu yang perkara yang tak menyeronokkan bagi aku, bagi peminat kedua-dua vlogger ini. Jadi, isu yang membuatkan berlaku perbalahan antara mereka ni adalah kerana Zaf Vlog telah mereview ataupun mereact filem daripada The Bike Special. Dia telah membuat satu filem dan akan keluar pada bulan Oktober ini. Biasalah kita ketahui bahawa Zaf Vlog ni terkenal dengan kejujuran dia tentang mereview filem-filem Malaysia dan luar negara. Kejujuran beliau, kejujuran dia kadang-kadang menimbulkan rasa ketidakpuasan hati penonton ataupun para penggiat seni tanah air. Kerana apabila suatu filem itu pada pandangannya merupakan filem yang bagus, dia akan mengatakan bahawa filem itu bagus dan dia akan menyuruh kita dan menggalakkan kita untuk support filem tersebut. Dan sekiranya filem itu adalah filem yang kurang berkualiti, dia akan mengatakan filem itu kurang berkualiti dan akan mengkritiklah kelemahan-kelemahan filem yang dia melihat dan dia rasakan kurang kualiti dan tidak patut berada di industri perfilman. Bagi vlogger The Bike Fisher ni, aku korang juga mungkin tahu bahawa vlogger The Bike Fisher ni merupakan seorang yang bernama Azizi Adnan. Dia merupakan satu pengarah filem dan telah mengarahkan beberapa filem sebelum ini, antaranya Anto Fighter dan satu lagi video aku tak berapa ingat filem apa. Tapi bagi aku suka filem yang dia buat. Jadi berlaku perbalahan antara berdua orang ni berlaku apabila di komuniti komen di vlog Zaf Vlog ataupun di channel Zaf Vlog, dia telah community di Zaf Vlog telah komen yang kurang elok tentang filem yang telah yang telah diarahkan oleh vlogger The Bike Pressure ni ataupun Azizi Adnan ni. Dia banyaklah komen-komen yang tak sedar atau berbentuk cacian, makian dan kutukan yang mengatakan bahawa filem ini filem sampah.
Jadi terlalu banyak kutukan bukan daripada Zaf sendiri tetapi daripada komuniti Zaf, iaitu daripada komen-komen daripada video review Zaf itu sendiri. Banyak komen-komen yang berunsur kutukan dan cacian terhadap filem yang dibuat oleh The Bike Special ni. Isu ni jadi perbalahan apabila berlaku counter attack tindak balas daripada The Bike Special ni. Dia mengatakan bahawa Zaf, vlogger Zaf ini, dia tidak mengatakan secara direct kepada individu, iaitu pada Zaf sendiri, tetapi dia mengatakan kepada komuniti yang komen dekat Zaf vlog tu. The Bike Special tidak komen ataupun bertindak balas kepada direct kepada Zaf, tetapi dia komen balas kepada komuniti ataupun komen-komen yang ada dalam channel Zaf itu. Sebenarnya antara komuniti Zaf dan juga komuniti The Bike Special, bukannya antara dua vlogger ini, perbalahan ini tidak patutnya berlaku kerana dia sebenarnya berada di luar konteks di mana Zaf Vlog mereview satu filem. Filem itu berdasarkan pengalaman dia sebagai seorang audiens biasa, dan dia komen hanya pada konteks perfilman itu saja, iaitu dari konteks kualiti perfilman itu sendiri, bukan lebih daripada itu. Pada pandangan aku, tidak sepatutnya berlaku perbalahan macam ni lah, sebab dia perbalahan ni berlaku sebenarnya di luar konteks di mana Zaf hanya komen pada konteks perfilman itu, sama ada kualiti filem itu baik ataupun tidak, just tidak lebih daripada itu. Tetapi The Bike Special ini membuat filem itu bukan tujuan semata-mata untuk membuat filem, tetapi ada unsur-unsur dakwah dalam filem tu, dan tujuan dia dekat situ adalah untuk berdakwah kepada rakyat Malaysia. Apabila berlaku counter attack antara Zaflok dan juga The Bike Special ni, bagi aku itu satu yang tidak baik kerana kita juga antara, kita semua adalah umat Islam dan Muslim, tidak patut kita bergaduh antara satu sama lain, dan sepatutnya kita perlu berteguh bersatu. Sekiranya ada kesilapan antara dua belah pihak ni, kesilapan daripada Zaflok, kita menganggapkan itu sebagai kesilapan ataupun kejahilan beliau. Jadi kita tak perlu untuk mengutuk dia ataupun mengatakan ataupun melabelkan dia sebagai seorang yang pengikut Illuminati lah apa semua. Bagi kita, sebab diorang ni berbalah dengan di luar konteks tau, bukan pada isu yang sama. Sebab Zaf just untuk reaction untuk filem saja, tetapi The Bike Special berbahas tentang komen-komen daripada channel Zaf itu sendiri. Tapi Zaf pula counter attack semula kepada The Bike Special yang mengatakan bahawa dia tidak sentap dan mengeluarkan satu kenyataan-kenyataan ataupun apa-apalah dekat aja punya vlog yang mengatakan bahawa dia tak sentap lah apa, dah mengutukkan apa semua itu adalah haters. Itu berarti ada satu yang tidak baik lah. Okey, pada pandangan aku untuk isu ini, bolehlah hentikan provokasi ataupun perbalahan antara dua vlogger ni kerana ia tidak mendatangkan apa-apa keuntungan kepada dua belah pihak. Jadi bagi aku, untuk Zaflop, teruskan apa yang anda buat, kau buat, just focus lah pada apa yang kau buat. Kalau orang kutuk ke apa ke, just ignore je lah. Just kau fokus lah pada, just fokus pada review kau terhadap filem, sama ada filem tu berkualiti ataupun tidak. Tak payahlah lebih-lebih buat apa selain daripada itu. Kalau orang komen apa ke, jangan mudah sentap sangat lah. Just buat dia kerja kau. Untuk The Bike Fisher, aku mengucapkan kebanggaan lah kerana nampak di situ tujuan dia membuat filem adalah untuk berdakwah dan untuk memberikan satu pendedahan tentang keadaan kehidupan kita pada hari ini, bahawa kita
telah banyak leka dan peluh dia untuk berdakwah kepada kita semua untuk menarik kita kembali mengingat kepada Tuhan dan tidak terlalu leka dalam kehidupan ini. Cuma apa? Berkaitan filem ini ada dua konteks yang berbeza, iaitu Zaf dia mereview tentang filem filem yang berkualiti ataupun tidak, tetapi The Bright Special pula membuat filem itu adalah untuk tujuan berdakwah. Tetapi Zaf membuat filem itu adalah sekadar Zaf membuat review filem itu sekadar untuk melihat kualiti ataupun kualiti sesebuah filem itu dan tidak lebih daripada itu. Manakala The Bite Species ini membuat filem itu adalah bertujuan untuk berdakwah. Tetapi mungkin The Bite Species kekurangan dana untuk membuat filem yang lebih baik. So kita faham dekat situ. Cuma biasalah orang komen, orang nak keseronokan bila melihat filem. Jadi orang akan melihat sama ada filem itu berkualiti ataupun tidak. Hentikanlah perbalahan antara dua vlogger ini kerana dua-dua vlogger ni vlogger yang aku minat. Jadi hentikan segala provokasi ataupun feedback apa-apa pun berbentuk kutukan ataupun berbentuk hinaan. Hentikan, just buat kerja masing-masing. Itu je pandangan aku untuk isu pada kali ini. Okey, kembali kita dalam video yang akan datang dengan video dan konten yang lebih menarik. Jangan lupa like, komen dan subscribe aku punya channel Labu Kelabu TV. Kembali kita terus dan support aku dalam buat feed dalam membuat video seterusnya. Kembali kita dalam video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.